klarifikasi tentang videonya dia. Yang gue tangkap sih kayaknya dia bilang ya emang bukan bukan dia gitu, bukan dia pemainnya gitu loh. Cuma ada orang apa admin yang memanfaatkan untuk video kayak biar lebih laku mungkin karena ada sedikit kemiripan di OnlyFans mungkin ya. Jadi kayak digabungkan gitu kan. Jadi intro video lu yang viral di TikTok tadi sama yang video bokep tadi itu disatuin karena mirip tadi mungkin karena lu punya nama. Gue nggak tahu lu punya nama apa enggak. Gue nggak punya nama di situ, mungkin kayak, kebetulan gue lagi rame gitu. Kebetulan gue lagi rame, jadi ada topik mungkin jadi ya. Jadi hot issue jadinya hot issue gitu. Cuman di sini kan yang gue sakit hati itu komentarnya netizen loh. Gitu. Gue sakit hati itu komentar netizen yang dimana ada beberapa netizen yang udah tahu. Sebenarnya mereka juga banyak yang udah tahu itu bukan gue, tapi sengaja kayak menjatuhkan mental gue gitu. Lu nggak tahu mental setiap orang kayak gimana, cok, sumpah.